Mama telepon. Halo, Ma. Halo, Nak. Kamu ini di mana? Kok jam segini belum pulang itu loh? Sudah ditunggu Mama loh di rumah. Bentar lagi pulang kok, Ma. Ini lagi di kantin. Ini tuh di kantin apa di kafe toh, Nak? Ini lagi di kantin, Ma. Loh, ini kamu kok enggak pakai masker toh? Nah, Cinta habis ini mau makan dulu, terus habis nanti pakai masker kok. Oh, ala gitu. Ya sudah, makan yang kenyang ya, Nak ya. Tapi jangan lupa loh ya, nanti dipakai maskernya. Karena sekarang tuh virus tuh banyak banget terbangan di mana-mana. Jadi hati-hati toh, Nak, kalau lepas masker. Karena virus itu sekarang di mana saja loh. Oke, Ma. Habis makan Cinta tuh pakai masker kok. Dadah. Ya udah kalau gitu. Oke, oke, oke. Pokoknya habis makan aku pakai masker. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oh, luar biasa ya. Sekarang coba Karib katanya lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Masih 75%. Nanti semuanya kalau ditanya Karib apa kabar, jawabnya semuanya tangannya begini ya. Oke? Okay? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Wah, adik-adik pasti seneng ya hari ini karena adik-adik sudah selesai tesnya dan mungkin sudah terima rapot. Nah, itu berarti adik-adik sudah liburan ya. Nah, kakak sudah libur? Belum. Belum. Oh iya, bentar lagi ya tapi iya. Ya. Iyalah pasti ini sudah mulai liburan. Nah, berarti harus hati-hati ya kak ya. Iya, karena kak. Liburan itu biasanya pada main kemana gitu ya. Iya. Jadi harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena virusnya itu banyak ada di mana-mana. Jadi harus pakai masker dan jangan sembarangan ya kak ya. Iya. Kalau pakai apa namanya, membuka masker maksudnya ya, karena virusnya di mana-mana. Oke, nah sekarang Karibka mau ajak kalian semuanya untuk kita ibadah bareng-bareng. Oke, nggak terasa satu minggu sudah terlewati, kita ketemu lagi di hari Minggu. Nah hari ini ada Kak Rian. Halo adik-adik. Terus ada Kak Cinta. Halo. Ada Kak Yoga. Oke, kita rame-rame ya. Kita mau sama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita mau bersuka cita hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa lebih dulu. Yuk semuanya pejamkan mata. Kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari ini Kau berikan kami waktu yang indah untuk kami mengucap syukur dan menaikkan pujian kami dalam ibadah kami. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah adik-adik beribadah dimanapun mereka berada. Kami percaya kami boleh rasakan hadirat Tuhan dan sukacita itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan bersama-sama dengan Kak Ripka katakan, amin. Haleluya. Siapa yang bersukacita hari ini? Katakan haleluya. Haleluya. Oke, yang bersukacita hari ini katakan haleluya dua kali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oke, luar biasa adik-adik ya. Tuhan menciptakan kita serupa gambarnya Allah adik-adik ya. Ada mata, ada telinga, terus ada mulut, ada tangan. Yuk kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik ya. Kalau memuji pakai mulut harus berikan yang sungguh-sungguh. Yuk kita puji Tuhan adik-adik yuk. Semuanya berdiri, ayo, 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 ayo. Berdiri semuanya ya. Kita mau pujikan lagu, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk, kak, yuk. Kita semuanya semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kaki.
kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Adik-adik nih walaupun kecil-kecil tapi sudah apa kak? Sudah mencari jiwa ya kak ya? Iya. Oh, luar biasa menggunakan semua yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi karena kita diciptakan istimewa ya kak ya? Iya kak. Kita diberikan kelebihan-kelebihan oleh Tuhan, talenta oleh Tuhan. Jadi kita istimewa. Makanya kalau kita diberikan yang terbaik untuk Tuhan, makanya kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan juga ya Kak Cinta ya? Betul Kak. Oke, masih ingat lagunya Ku Istimewa Adik-adik? Nah, jangan ada yang merasa rendah diri adik-adik ya. Oke, yuk kakak-kakak kita puji Tuhan lagi, Ku Istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Karena mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Ya boleh katakan ku tak ber. Ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya. Dia lahir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sukacita ya kita memuji Tuhan dan saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau pujikan sebuah lagu Roh Kudus yang manis. Kita mau minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Mari adik-adik nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Seperti Yesus,
Banyak orang, dan kami juga berdoa untuk Kak Bob yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus sehingga apa yang disampaikannya memberkati banyak orang, banyak anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu dan terima berkat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, kami siap Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kabob pancing, wih dapat, dapat, wih dapat ikan, wah baby shark, wah lumayan ini, lumayan nih adek-adek, baby shark, waduh nyopotnya gimana ini ya, waduh, wah lumayan ini, wah baby shark. Ada adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Wah, Kak Bob mancing dapat baby shark. Wah, ngomong-ngomong tentang baby shark nih, Kak Bob punya cerita nih.
Masa kemarin ada temennya Kak Bob bilang gini, kemarin aku makan hiu loh. Kak Bob gak percaya lah, masa ikan hiu kok dimakan. Emang yang dimakan kan hanya ikan nila, ikan water, ikan tawes. Masa ikan hiu dimakan? Gak taunya adek, dia bilang, kemarin aku makan ikan hiu. Masa? Kamu masih belum percaya? Terus dia bilang gini nih, kemarin aku makan sup sirip ikan hiu. Wah, ini sirip ikan hiu. Waduh, luar biasa ternyata ini sirip ikan hiu bisa dipakai untuk makanan. Dan di negeri China, sup sirip ikan hiu ini adalah makanan untuk orang bangsawan, adek-adek. Wah, jadi gak sembarangan orang bisa makan sirip ikan hiu. Wow, dan harganya, wow, fantastik. 13 juta satu mangkok, adek-adek. Luar biasa. Kak Bob bilang sama temennya Kak Bob, itu bukan makan ikan hiu, itu makan sirip ikan hiu. Temennya Kak Bob bilang gini, loh, mau sirip ikan hiu? Sirip itu kan bagian dari hiu juga. Jadi aku yang makan hiu. Namanya juga siripnya kan juga bagian dari ikan hiu. Waduh, Kak Bob pikir-pikir benar juga ya. Antara sirip sama tubuhnya kan jadi satu. Jadi kalau makan sirip ikan hiu, pasti dia menyatu dengan tubuhnya hiu. Dan pasti dia makan ikan hiu. Aduh. Nah, ngomong-ngomong dengan kesatuan ini antara sirip dengan tubuh, ya, antara anggota tubuh dengan tubuh. Ayo coba adik-adik, tebak. Ada lambang-lambang yang mengingatkan kita akan persatuan. Coba apa? Tanggal 1 Juni kemarin kita memperingati hari apa? Kelahiran Pancasila. Wah, kelahiran Pancasila. Luar biasa ini, ada burung Garuda Pancasila. Ada berapa sila? 5 sila, adek-adek. Dan salah satunya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Betul. Loh, Kak Bob, lambang persatuan berarti pohon beringin. Iya. Di sila ketiga ini lambangnya adalah pohon beringin. Artinya apa? Mengatakan bahwa pohon beringin ini menaungi semua yang ada di bawah. Ya, jadi ketika kita bisa melihat pohon beringin ini seperti sebuah negara bangsa Indonesia kita tercinta yang menaungi semua masyarakat, ya. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang diskriminasi, ya, yang dibeda-bedakan. Semua dinaungi di pohon beringin. Apalagi? Apalagi coba? Apa ya? Yang menjadi simbol kesatuan. Apa? Oh, dari kecil Kak Bob selalu tahu. Oh, namanya ini Kak. Namanya adalah lidi. Ya. Lidi, kalau satu, wah mudah dipatahkan Kak Bob. Lihat ini. Waduh, lidinya mudah dipatahkan. Mudah dipatahkan, ya. Hop. Nah, tapi kalau bersama-sama Kak Bob, waduh, sulit untuk dipatahkan ini adek-adek. Wah, ini juga melambangkan kesatuan dalam kekuatan ketika kita bersatu. Ya, semakin kita bersatu, semakin kuat. Tidak bisa dipatahkan. Tapi kalau kita sendiri, kita mudah dipatahkan. Ini lambangnya. Nah, kita mau tahu nih, kalau Paulus melambangkan apa ya? Nah, Paulus juga melambangkan kesatuan dengan apa yang disebut tubuh. Yuk kita buka yuk. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Nah, dikatakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu. Tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Merupakan satu tubuh. Demikian pula dengan Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus
dalam ayat ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus ini sebagai tubuh. Dan kita ini adalah anggota-anggotanya. Ya, kita ini anggota-anggotanya. Sedangkan tubuh ini adalah Kristus. Melambangkan tubuh Kristus. Ya, dan kita anggota-anggotanya. Ayat 13, yuk kita sambung lagi ya. Sambung lagi ya. Sebab dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Itu artinya tidak ada perbedaan. Perbedaan bangsa dan negara, perbedaan suku. Ya. Kita ini coba lihat, adik-adik punya teman mungkin sukunya berbeda. Kamu punya teman dari suku Batak, Horasbah. Ya. Kamu punya suku dari suku Jawa, Monggo, Klonuun. Ya. Ada dari suku Jawa, ada dari suku Sunda, ada dari suku macam-macam. Ya, di Indonesia ini banyak suku. Tetapi sekali lagi dikatakan di ayat 13 bahwa telah dibaptis jadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu tubuh, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi meskipun kita berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda status, ya. Tadi dikatakan ada orang yang menjadi budak, ada yang orang jadi merdeka, ada orang yang kaya, ada yang miskin. Tidak dibeda-bedakan, di hadapan Tuhan sama. Jadi satu tubuh, ya. Dan satu tubuh itu, ya, anggota-anggota ini, apa yang tidak bisa dilakukan oleh anggota-anggota ini? Ya, kita mau belajar yuk. Dari 1 Korintus 12 tadi, apa yang tidak bisa dari anggota-anggota tubuh, ya? Yang dari ayat 15 sampai ayat 17, ya. Anggota tubuh tidak bisa berkata bahwa, "Hei, aku ini mata, aku ini tangan, aku bukan tubuh." Nggak bisa berkata demikian. Nah, kamu mau contohkan nih. Kamu punya seorang boneka yang bernama impostor. Nah, bukan ya. Ini Among Us, boneka Among Us. Dia punya rambut, dia punya mata, dia punya kaki. Ya toh. Di dalamnya juga ada tulang. Ya. Ini ada tulangnya. Ya toh. Nah, rambut. Ya, rambutnya dia, anggota tubuh yang bernama rambut ini tidak bisa berkata bahwa, aku bukan tubuh loh, aku kan rambut, aku bukan tubuh. Ya, tidak bisa bilang seperti itu, karena yang namanya rambut itu adalah bagian dari tubuh. Kalau dia bilang dia bukan tubuh, berarti dia letaknya nggak di sini dong, dia berdiri sendiri. Masa rambut bisa jalan-jalan gini rambutnya? Nggak mungkin kan rambut kita jalan-jalan sendiri ya. Rambut pasti adalah tubuh. Demikian pula dengan mata. Mata enggak bisa berkata, aku mata, aku bukan tubuh. Sehingga aku tak jalan sendiri aja matanya. Enggak bisa, adik-adik. Ya, karena anggota tubuh tidak bisa berkata demikian. Baik mata, baik rambut, baik kaki, baik tangan. Dia adalah anggota tubuh ini adalah tubuh Kristus. Ya. Demikian pula dengan kita, apapun kita, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, suku manapun. Ya. Kalau kita tubuh Kristus, kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Tidak bisa berkata bahwa aku bukan tubuh, nggak bisa. Ya. Sama seperti perumpamaan seperti ini. Kemudian yang kedua, anggota tubuh tidak bisa berkata bahwa, aku lebih penting loh. Aku lebih penting, kaki ini lebih penting. Coba kalau enggak ada kaki, kalian enggak bisa jalan. Mata enggak bisa bergerak, kemana dia mau. Tubuh ini enggak bisa bergerak tanpa kaki. Kaki enggak bisa bilang kayak gitu. Ya, karena pada dasarnya semua anggota tubuh, baik rambut, baik mata, baik kaki, baik hidung, semua adalah penting. Semua adalah penting.
Itu kalau adik-adik mau lihat, dikatakan dalam ayat 20-21 ya, bahwa semua anggota tubuh itu penting, adik-adik ya. Semua anggota tubuh penting ya. Jadi tidak bisa anggota tubuh berkata, pertama tadi berkata bahwa aku bukan tubuh, aku adalah mata, tidak bisa. Aku adalah kaki, aku bukan tubuh, tidak bisa dia berkata demikian. Yang kedua, anggota tubuh tidak bisa berkata bahwa aku yang paling penting di tubuh ini. Kalau tidak ada aku, tubuh ini tidak akan berjalan. Tidak bisa juga berkata demikian. Ya. Jadi, dua hal itu yang membuat kita harus sama-sama bergerak dalam tubuh bersama-sama. Tidak ada yang lebih penting. Semua penting, ya. Jadi adik-adik, jangan sombong dulu. Karena semua adalah penting. Apapun adik-adik. Ayat 14, 15, 16, 17 dikatakan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh? Dikatakan bahwa andai kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Nah, pertama, anggota tubuh tidak bisa berkata bahwa aku adalah rambut. Aku bukan tubuh. Tidak bisa. Masa ada rambut mau jalan-jalan? Tuh. Rambutnya jalan-jalan betul kan adik-adik? Nih, masa ada rambut mau jalan-jalan? Nggak mungkin kan? Jadi yang namanya rambut ya tubuh lah pasti. Demikian pula dengan mata. Aku bukan kaki, jadi aku mata. Jadi aku bukan tubuh. Nggak mungkin. Masa mata mau jalan-jalan kemana-mana? Nggak mungkin. Ya? Jadi dikatakan bahwa anggota tubuh tidak mungkin dia berkata bahwa dia bukan tubuh. Ya. Mata itu pasti tubuh. Rambut itu pasti tubuh. Kaki itu pasti tubuh. Ya. Kemudian ada ayat yang juga begitu bilang begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Nah, ayat 21 sampai 25. Kaki tidak bisa berkata gini. Aku tidak membutuhkan kamu, hei mata, hei rambut, aku mau jalan sendiri ya. Kemudian si kaki mau jalan sendiri nih, dia jalan kemana-mana sendiri. Bisa seperti itu adik-adik? Nggak bisa. Dia nggak bisa, anggota tubuh tidak bisa berkata bahwa aku lebih penting. Aku lebih penting dan lebih pintar dibandingkan yang lain. Nggak bisa. Anggota tubuh semua penting. Tidak ada yang nomor dua, tidak ada nomor tiga. Semua penting. Jadi, yang pertama, tubuh, anggota tubuh tidak bisa berkata bahwa aku bukan tubuh, aku mata kok. Tidak bisa. Orang percaya semua, adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tetap disebut tubuh Kristus. Ya. Yang kedua, kita tidak bisa berkata bahwa kita lebih penting dibandingkan yang lain. Mata tidak bisa berkata, aku lebih penting daripada tangan. Tidak bisa. Jadi yang kedua, bahwa kita semua itu adalah anggota tubuh yang penting bagi Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam pasal 26. Kita baca ya, dari 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ya. Jadi, semua anggota tubuh itu saling membutuhkan. Ya. Tidak bisa mata berkata, aku tidak butuh kaki, aku tak jalan-jalan sendiri aja. Tidak bisa, aku tidak butuh kaki kok. Apalagi tulang, aku nggak butuh tubuh, gitu. Aku nggak butuh badan, aku tulang aja bisa jalan-jalan sendiri, nggak bisa, ya. Jadi semua harus saling membutuhkan. Oke, adik-adik. Jadi hari ini kita belajar dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 dan di ayat 27 dikatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita semua ini tubuh Kristus. Dan kita semua ini
adalah anggotanya. Ya. Kembali tadi ke temannya Kak Bob yang bilang, aku makan hiu loh. Benar dia makan hiu, karena dia makan sirip, sirip bagian dari tubuhnya hiu. Jadi dia berkata, aku makan hiu. Padahal yang dimakan cuma siripnya, bukan tubuhnya hiu. Nah, jadi kita itu tubuh Kristus. Tapi kita juga adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, oke, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan berdoa. Doa yang diajarkan kepada kita. Mari Tuhan, kami menyerahkan semua adik-adik, semua yang menonton video ini, agar firman ini boleh tertanam dalam hati mereka, dan mereka boleh selalu ingat bahwa kami semua ini tubuh Kristus, dan kami semua ini adalah anggota tubuh, sehingga kami tidak boleh mengatakan bahwa kami bukan tubuh, atau kami tidak boleh mengatakan bahwa kami lebih penting dibandingkan yang lain. Dan kami boleh tahu Tuhan bahwa pada hari ini, bahwa kami adalah anggota tubuh yang saling membutuhkan. Sehingga ajar kepada kami untuk kami boleh saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menolong, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Dan kami ingin menutupnya dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau semua yang menonton video ini, dan jadilah berkat buat seluruh keluargamu, menjadi keluarga yang bahagia, yang sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.